Mafia atau La Cosa Nostra merupakan organisasi kejahatan yang didirikan oleh orang Sisilia dan warga Italia di Amerika. Berikut ini mafia-mafia Amerika paling berpengaruh di dunia. Al Capone. Mafia paling terkenal di dunia, Al Capone, juga dikenal sebagai Scarface. Lahir dalam keluarga imigran Italia pada tahun 1899 di Brooklyn. Pada tahun 1920, Al Capone pindah ke Chicago atas panggilan si rupa licik dunia hitam, John Torrio. Setelah kematian Big Jim Colosimo, penguasa bisnis prostitusi di Chicago, John Torrio dan Al Capone menjadi penguasa wilayah barat Chicago. Pada masa prohibition atau pelarangan minuman beralkohol, John Torrio dan Al Capone mendapatkan keuntungan besar dengan mengirim dan memproduksi alkohol secara ilegal. Perseteruan antara geng barat dan geng utara yang terdiri dari geng Irlandia, Polandia membuat John Torrio hampir terbunuh. John Torrio kemudian memutuskan untuk meninggalkan Chicago dan menyerahkan seluruh operasinya kepada Al Capone. Perseteruan antara wilayah barat dan utara terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada hari Valentine 1929 yang terkenal dengan sebutan Pembantaian Valentine, menewaskan 7 orang dengan diberondong senapan mesin. Pada tahun 1931, Al Capone dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, tapi bukan untuk kasus pembunuhan, melainkan karena penggelapan pajak. Pada 1939, setelah melewati 8 tahun penjara, Al Capone dibebaskan karena berperilaku baik selama dalam penjara. Akibat berbagai jenis penyakit yang menyerang tubuhnya, Al Capone meninggal dunia pada tahun 1947 dalam usia 48 tahun di kediamannya, Palm Island, Florida. John Gotti. John Joseph Gotti lahir pada tanggal 27 Oktober 1940 di Bronx dari orang tua imigran Napoli, Italia. Pada umur 12 tahun, Gotti pindah ke Brooklyn yang merupakan wilayah keluarga kejahatan Gambino. Pada tahun 1973, Gotti menghabisi seorang penculik yang menculik anggota keluarga Gambino. Dia dijatuhi hukuman penjara yang kemudian bebas pada tahun 1977 dan kemudian diangkat menjadi anggota resmi mafia. Upacara pengangkatan dipimpin sang bos Gambino sendiri, Big Paul Castellano. Karena beberapa hal, hubungan Castellano dan Gotti mulai memanas, tapi selalu bisa diredam oleh Neil De La Croce, yang merupakan mentor dari John Gotti dan orang nomor 2 di keluarga Gambino. Pada 2 Desember 1985, Neil meninggal dunia. Neil adalah penengah Gotti dan Big Paul. Ketika penengah itu hilang, Castellano bersiap untuk menjatuhkan Gotti. Tapi Gotti bergerak lebih cepat. Pada 16 Desember 1985, Gotti mengatur pembunuhan yang menewaskan Paul Castellano dan sopirnya Thomas Pilotti. Segera setelah kematian Big Paul, John Gotti segera mengklaim kekuasaan atas keluarga Gambino. Kematian Big Paul dan naiknya Gotti sebagai bos Gambino membuat dia menjadi sasaran utama para penegak hukum. Pada tahun 1992, John Gotti dijatuhi hukuman seumur hidup atas kesaksian yang diberikan oleh Sammy Bull Gravano, salah seorang perencana pembunuhan atas Big Paul dan 15 pembunuhan lainnya. Pada 10 Juni 2002, John Gotti meninggal karena kanker di dalam penjara. Vito Genovese, lahir pada tahun 1897 di Napoli, Italia. Vito tiba di Amerika bersama keluarganya pada usianya yang ke-16 dan bermukim di Greenwood Village, sebuah kawasan di dekat pusat kota Manhattan. Tumbuh sebagai seorang preman, ia menjadi bagian dari keluarga penjahat Joey the Boss Masseria yang di kemudian hari dia habisi bersama Lucky Luciano. Setelah kematian Masseria, Luciano mengambil alih keluarga Joey the Boss dan Genovese menjadi tangan kanannya. Ketika Luciano masuk penjara pada tahun 1936, Vito menggantikannya sebagai kepala keluarga, sekaligus pimpinan The Commission. Genovese yang menjadi target buruan penyelidik khusus Thomas EDW, akhirnya melarikan diri ke Italia. Di Italia, Genovese tetap mengendalikan mafia New York. Ia bahkan sempat mengatur pembunuhan seorang musuh Benito Mussolini, seorang penerbit Italia, Carlo Tresca. Pada tahun 1946, Vito kembali ke New York dan segera menjadi pengganggu lancarnya kerja 5 keluarga dan The Commission yang sekarang dipegang utusan Luciano, Frank Castello. Pada 2 Mei 1957, salah seorang anggota keluarga Genovese, Vincent Gigante, melakukan penembakan kepada Frank Castello. Frank selamat dan hanya terserempet peluru di kepala. Setelah kejadian itu, Castello memutuskan untuk pensiun dari dunia mafia dan membuat Vito Genovese menjadi orang nomor 1 di dunia mafia Amerika. Genovese hanya bertahan sebentar di puncak kekuasaan. Pada tahun 1958, Vito ditangkap oleh pemerintah federal
dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Vito Genovese meninggal pada tahun 1969 di dalam penjara karena serangan jantung. Sedangkan seterusnya, Frank Castello meninggal 1973 sebagai orang bebas. Carlo Gambino, pendiri keluarga kejahatan paling terkenal di dunia. Keluarga Gambino. Carlo Gambino lahir pada 24 Agustus 1902 di Sisilia. Masuk ke Amerika pada tanggal 23 Desember 1921. Carlo bergabung dengan keluarga di Aquila di New York. Setelah Perang Castel Amere selesai pada tahun 1931, Carlo Gambino menjadi kapo di keluarga Mangano yang dikepalai oleh Vincent dan Philip Mangano dengan Albert Anastasia sebagai underbossnya. Pada 19 April 1951, Philip ditemukan terbunuh dan Vincent menghilang. Tidak butuh waktu lama bagi Albert Anastasia untuk mengambil alih keluarga Mangano dan mengangkat Gambino sebagai tangan kanannya. Pada waktu Vito kembali dari Italia dan melancarkan perang pada Albert Anastasia, Gambino di pihak Vito. Dengan dihabisinya The Mad Hatter Albert Anastasia, Gambino mengambil alih keluarga Mangano yang pernah diambil alih Anastasia dan merubahnya menjadi keluarga Gambino. Setelah tertangkapnya Vito oleh FBI dan ITF, Gambino menjadi keluarga kejahatan terkaya, terbesar, dan terkuat di Amerika, dan Don Carlo menjadi kepala The Commission, posisi yang sebelumnya hanya dimiliki Luciano. Carlo Gambino meninggal 15 Oktober 1976 karena serangan jantung. Pemakamannya dihadiri lebih dari 2.000 orang, termasuk polisi, hakim, dan para politisi. Carlo Gambino meninggalkan keluarga kejahatan terbesar dan terkaya yang pernah ada di Amerika. Carlos Luciano, penguasa de facto mafia Amerika yang menyatukan 5 keluarga mafia terbesar di New York. Carlos Lucky Luciano lahir di Sicilia pada tahun 1897 dengan nama Salvatore Luciana. Pada usia 9 tahun bersama orang tuanya menjadi imigran di Amerika. Setelah bebas dari penjara karena kasus narkoba, Luciano bergabung dengan geng Five Point, di mana ia berkenalan dengan orang-orang besar dunia mafia seperti Torrio, Yale, dan Al Capone. Pada tahun 1930 sampai 1931 terjadilah perang Castel Amere antara atasan Luciano, Joey the Boss Masseria, dengan seorang pendatang dari Sicilia, Salvatore Maranzano. Pada akhirnya Luciano membuat kesepakatan dengan Don Salvatore untuk menghabisi Joey the Boss. Eksekusi yang dilaksanakan 15 April 1931 sukses menyingkirkan Giuseppe Masseria dan membuat Luciano menjadi orang nomor satu di organisasi yang ditinggalkan Joey the Boss. Don Salvatore merasa terancam dengan Luciano dan merencanakan untuk menghabisinya. Luciano bertindak lebih cepat. Pada tanggal 10 September 1931, Don Salvatore dihabisi di kantornya sendiri, di Park Avenue. Setelah kematian Don Salvatore, Luciano membentuk The Commission, sebuah dewan direksi mafia yang beranggotakan 5 kepala keluarga di New York dan kepala keluarga di Chicago dan Buffalo. Pada tahun 1936, Luciano didakwa atas tuduhan bisnis prostitusi dan dikenakan hukuman penjara selama 30 tahun. Tapi Luciano tetaplah bos dari balik jeruji. Pada Perang Dunia II, Luciano bekerja sama dengan intelijen militer membantu pemerintah mengamankan pelabuhan dari mata-mata dan serangan musuh. Dan setelah perang berakhir, Tom Dewey, gubernur New York, membebaskan Luciano dan langsung dideportasi ke Italia. Di Sisilia, Luciano masih tetap menjadi bos para gangster di Amerika dan mengatur perdagangan narkoba internasional. Luciano meninggal di Italia dan dimakamkan di New York.